gasoline if you used alternatives to gasoline when you drive. Take pride in a hybrid car, walk or bike, whenever you're not going far. These are the things that you should do to make this a green Christmas. In excelsis Deo. Pujian kepada Allah yang Maha Tinggi dalam Natal yang akan kita rayakan di tahun 2019 ini. Dengan gerakan 3R, reduce, reuse dan recycle, mengurangi penggunaan barang-barang yang berbahan plastik dan styrofoam. Reuse, kita ingin menggunakan kembali barang-barang yang sukar sekali untuk didaur ulang. Dan recycle, ada pendaur ulang supaya barang-barang yang bekas itu masih punya daya guna dan punya nilai sehingga bisa digunakan. Paroki Bintaro Jaya mengusung tema Natal pada tahun 2019 ini dengan Green Christmas. Segala kandang Natal, pohon-pohon Natal dibuat dengan nuansa yang memperhatikan semangat, peduli, dan cinta lingkungan hidup. Sebagai contoh, pohon Natal di Paroki Bintaro Jaya menggunakan banyak tampah-tampah yang dilukis dengan sangat indah oleh anak-anak, oleh keluarga-keluarga. Mereka merayakan Natal dalam semangat peduli lingkungan hidup. Dan tampah-tampah ini sesudah perayaan Natal tidak dibuang, tentu akan bisa digunakan sebagai atribut peralatan rumah tangga ataupun dekorasi di rumah. Demikian juga kandang Natal yang kami gunakan mengusung semangat Green Christmas dengan tanaman-tanaman yang asri dan alami, dengan menggunakan bahan-bahan yang memperhatikan semangat 3R tadi. Semoga dengan semangat yang Bapa Suci senantiasa ajakan bagi kita semua, kita semakin tergerak untuk hidup dalam persaudaraan dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam ciptaan. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita semua.